Mungkin sebagian orang belum mengetahui tentang ikan pesut mahakam. Pesut mahakam dapat ditemui di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan merupakan salah satu hewan yang sangat langka. Karena ikan ini jarang terlihat, maka media sosial sempat heboh karena beredarnya video yang memperlihatkan kemunculan beberapa ikan pesut mahakam. Pesut tersebut terlihat berenang dan melompat-lompat di Sungai Mahakam. Banyak warganet yang merasa bingung mengapa lumba-lumba muncul di Sungai Mahakam, sedangkan habitatnya berada di laut. Nah, ternyata pesut mahakam yang dengan nama lainnya Orcaela brevirostis merupakan hewan mamalia yang sering disebut dengan lumba-lumba air tawar. Namun para peneliti biasa menyebutnya dengan nama Irrawaddy dolphin. Walaupun masih dalam keluarga dan ordo yang sama dengan lumba-lumba pada umumnya, pesut mahakam mempunyai ciri fisik yang berbeda, yaitu tidak mempunyai moncong dan berwajah bulat. Walaupun mempunyai nama pesut mahakam, hewan langka ini ternyata juga ada di Sumatera, Jawa, Papua, hingga Sungai Mekong Myanmar. Ikan bergigi mirip manusia. Apakah Anda pernah melihat ikan yang mempunyai gigi mirip dengan manusia? Nah, ternyata di wilayah dataran rendah Orinoco Sungai Amazon dan juga Papua Nugini terdapat ikan langka yang bergigi mirip dengan manusia. Ikan ini sering disebut dengan ikan pacu. Ikan pacu mempunyai fisik mirip dengan ikan piranha dan merupakan hewan yang cenderung omnivora. Mereka sangat menyukai buah-buahan, tumbuhan, hingga kacang-kacangan yang mengambang di atas air. Ikan pacu juga memakan hewan invertebrata maupun ikan kecil lainnya. Namun manusia harus berhati-hati dengan ikan jenis ini, karena diketahui ikan pacu sering menggigit testis pria, karena mereka menganggap sebagai kacang-kacangan.